Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Entertainment. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Asu Kertosari. Ini pembuatan gardu atak, betul itu? Ya, Bapak ya. Rumah sembako, Pak, ya? Iya, betul. Itu memerlukan waktu berapa lama, Pak? Kalau perangkanya 1 minggu. Perangka 1 minggu? Ya. Kalau? Pasang atap. Pasang atap? 5 hari. 5 hari. Berarti 15 hari, ya? 15 hari. Setelah itu prosesnya apa lagi, Pak? Pasang waring. Waring itu berapa hari kalau waring? Kalau waring itu 2 hari. 2 hari ya. Itu langsung berurutan gitu ya? Iya, berurutan. Berarti 17 hari. 17 hari sama waring. Berarti setengah bulan ya? Iya, betul. Setengah bulan baru bisa digunakan terus ya? Bisa, bisa. Wah, cepet, Pak, ya? Iya, cepet. Ini dari bahannya lokal semua ini? Iya. Bulan Mei? Bulan Mei. Persiapan untuk ini ya? Iya, siap panen. Siap panen ya? Oh iya iya. Baru nanti setelah panen baru bisa digunakan tempatnya ini sebagai apa istilahnya itu, Pak? Kegiatannya apa, Pak? Itu ya? Oh iya. Nanti kalau ada sujud bisa lihat di sini, Pak, ya? Iya bisa. Rumahnya mana, Bapak? Kertosari. Oh, Kertosari. Kertosari. Sudah lama Bapak bekerja? Sudah 30 tahun. Tuh, diaju. Baik, terima kasih, Pak. Selamat bekerja, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak mungkin bisa menunjukkan bagaimana cara membuat tali. Ya, terima kasih, ya, Pak. Ini caranya, Pak. Ya, pertama ambil bambunya dulu. Ini namanya bambu tali. Memang sudah namanya bambu tali. Terus dibuang hatinya dulu kayak ini sudah yang sudah dibuang. Oke. Terus saya iris kecil-kecil supaya bisa sebaya lunak itu. Oke. Ini caranya. Nah, cara ngirisnya begini. Tidak sampai ke bawah, cukup di atas saja. Oh gitu. Terus ini supaya sampai ke bawah. Namanya ini diserut. Oh, diserut ya? Diserut, atau kalau orang Madura namanya diserut, ditarik ini. Nah, oh. Nanti pecahnya sampai ke bawah ini. Iya. Enggak usah pakai. Nah, oh, gitu ya. Nanti pecahnya sampai ke bawah. Bawah. Nah, itu sudah jadi siap itu. Pakai ini. Kurang lebih berapa anu? Berapa kira-kira tali? Ada yang 24, ada 25, tergantung besar kecilnya bambu. Oh, gitu ya. Itu kuat, Pak ya? Kuat ini, Pak. Ini kalau bambu sudah tahan cuaca. Sama air sudah tahan, panas tahan. Alami, Pak ya? Alami. Kira-kira berapa lama tahannya? 2 tahun. Bisa lebih dari 3 tahun. Tergantung bosoknya. Belitnya itu tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Ditunjukkan, Pak. Ya. Ini. Oke. Wah, hebat. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Tak tanya.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau naik di atas, masang yang di atas bagaimana ceritanya, Pak? Kalau masang di atas, ya naik juga ke atas, Pak. Di atas nyambutan, masangnya di atas nyambutan. Orangnya di atas nyambutan, berdiri sambil pegang itu, pegang atapnya. Pegang atap ya? Iya, pegang atap. Waduh, berapa orang, Pak, di atas? Di atas 4 orang. 4 orang ya? Ya, jalan di atas gunanya 4 orang. 4 orang ya, nanti Pak kita lihat ya. Oke. Inilah cara memasang tali temali supaya kuat. Jadi perhatikan caranya. Jelaskan, Pak. Yuk. Oh ya. Kalau misalnya tali nembak di tinggi, meskipun di printer banyak, ini bisa lepas. Itu bisa lepas ya. Jadi diulangi lagi cara yang benar, Pak. Posisinya di pinggir. Di pinggir ya? Di pelintir langsung? Di pelintir langsung, ada penahan. Wah, ya. Wah, ini teori, ini ilmu baru ini ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, masih. Thank you.
Ayo terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye, see you di next video.